kebanyakan pelancong yang tiba di Lenggong ni kebanyakannya agak terkejut sebab kita agak lembap dari segi memperkenalkan Lenggong kepada pelancong luar. Jadi ramai yang agak terkejut branding UNESCO yang kita ada ni kurang mempengaruhi pelancong untuk sampai ke Lenggong. Saya Fazli bin Abdul Rashid ataupun lebih dikenali dengan panggilan Pak Lee lah kalau di Lenggong ni. Saya owner kepada Riverine Nature Camp dan juga geoguide di Lenggong Geopark ni lah. Untuk program ini yang paling utama kita sebenarnya fokus kepada kita punya geoguide. Ini adalah salah satu cara kita training ataupun mendedahkan keadaan dan juga lokasi sebenar kepada geoguide untuk bawa pelancong explore Lenggong. Peranan pemandu pelancong tu pentinglah untuk guest kita tahu menyeluruh dengan apa yang ada dan menarik di sesuatu kawasan. Macam Lenggong ni, walaupun kita dah dapat UNESCO punya brand dan yang terkini adalah Lenggong Geopark, kita istilahkan kawasan ni masih lagi terlindung atau tersembunyi. Tanpa ada peranan guide untuk membawa guest explore Lenggong, dia tak akan dapat pengalaman yang orang kata yang sebenar berada di Lenggong ni. Dan satu-satu lokasi pun agak jarak dan juga sukar untuk dicari. Dan ada lokasi-lokasi yang memang bahaya. Kalau tak ada guide kita boleh tersesat, boleh jadi orang kata hilang dan sebagainya lah. Sergam panjang ni adalah Banjaran Bintang, Gunung Pulut tu. Biasa dia orang hike ke atas, ini yang kena hiking. Bila nama geoguide, automatik lah dia kena ada knowledge lah berkenaan dengan Lenggong Geopark ni. Selain daripada tapak-tapak, biotapak, geotapak untuk Lenggong Geopark ni, dia pun kena ambil tahu dan juga ambil berat lah industri desa di sini, industri agro dia dengan ladang gusanya, dengan apa gempa masak hitamnya, ada yang buat sos macam-macam barang, dan juga ada juga yang buat cendermata Lenggong yang baru nak berkembang. Jadi itu knowledge wajib lah untuk geo guide ambil tahu dan share kepada pelancong. Okay guys, welcome to Ladang Rusa Kampung Luat. Kita bagi you special guest hari ini untuk feeding. Selamat datang ke Ladang Rusa Kampung Luat. Salah satu checkpoint dalam kita punya geo trail kita hari ini. Di Lenggong ni adalah antara yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Itu yang menarik dekat Lenggong. Dan kita ada beberapa lokasi ladang rusa yang friendly kepada guest. Salah satunya adalah Ladang Rusa Kampung Luat ni. Ada juga rumah rusa Ayaan. Itu lebih ni, dia kandang rusa yang luas. Ini kawasan ladang, kita dapat nampak kawasan yang luas. Dan ada satu lagi ladang rusa Sadang yang baru kita perkenalkan. Itu ekstrim sikit nak masuk, kena guna 4x4. Dan kebanyakan kita bawa ke rumah rusa Ayaan dengan ladang rusa Kampung Luat ni. Pihak kerajaan sedang
mengadakan kursus-kursus untuk guide dengan USM yang memberi tumpuan kepada guide ekologi dan juga geopark. Untuk geopark kita dah ada 30 peserta yang mengikuti kursus bersama dengan JMG, Jabatan Mineral dengan Galian yang conduct kursus. Dengan USM ada 3 siri, that's mean 3 siri, 1 siri 20 dan 60 orang. Ini 30 hampir 100 orang dah yang mengikuti kursus untuk menjadi guide di Lenggong ni. Ini adalah kita punya orang kata apa komitmen kita untuk sama-sama membantu pihak berkuasa dan juga orang tempatan untuk mengetengahkan Lenggong sebagai salah satu destinasi pilihan untuk orang bercuti dan melancong di sini. Kita sama-sama dengan kawan-kawan yang lain nak mempromosikan Lenggong sebagai pusat pelancongan dan dalam masa sama meningkatkan ekonomi masyarakat di sini. Cabaran pada saya, kita nak linkkanlah di antara gas kita dengan produk tempatan. Ada kalanya kita start kat situlah, contohnya dari segi penginapan bot, penginapan apa, ada kalanya permintaan tinggi sangat. Kita gagal dapat perkhidmatan tu agak stres jugalah. Jadi apa alternatif yang kita perlu buat supaya gas ni dapat apa yang dia orang nak melawat dan sebagainya. Itu cabaran biasalah sebenarnya. Bukan kedai. Tak ada engagement. Pelancong tempatan ni biasanya dia orang tak sangka. Okay. Lenggong ni menarik sebenarnya. Bila dah explore, masing-masing terkejut dengan apa yang kita ada kat sini. Itu yang best tu. Dan Lenggong istimewa sebab dia kita ada hutan kita, nature kita ada kat sini. Kita ada ekologi, kita ada juga cerita-cerita sejarah yang cukup banyak yang belum dieksplor lagi, maksudnya diketengahkan lagi. Kita ada Tasik Raban, satu kawasan yang pada saya cukup menarik dan tak kalah pada tempat lain. Cuma belum diketengahkan secara besar-besaran lah. Maksudnya tugas guide lah untuk ketengahkan. Saya percaya insyaAllah akan Lenggong akan meletup lah selepas ni. Sebagai pemandu pelancong, benda ni adalah satu kerjaya baru untuk orang Lenggong sebenarnya. Walaupun pemandu pelancong ni dah lama dekat pasaran luar, tetapi untuk Lenggong, anak-anak Lenggong benda ni masih baru. Inilah cabaran untuk kita untuk melatih guide dan juga pemandu pelancong untuk anak-anak tempatan supaya dia orang boleh bergerak sendiri dan juga boleh meraih pendapatan yang lumayan seperti mana guide-guide yang di luar. Dan kita pula kita juga dalam proses untuk orang kata apa, jadikan budaya mengambil pelandu pelancong ni adalah satu benda yang seolah wajiblah kepada pelancong. Kalau dia tak ambil, dia rugi sebab banyak benda yang guide dan pemandu pelancong boleh share untuk dia. Kalau Lenggong ni kalau jalan gitu-gitu saja, saya percaya dia akan balik, dia akan declare kata Lenggong ni tak ada apa pun. Tapi kalau dia ikut dengan guide, pemandu pelancong, saya pasti dia akan rasa berbaloi dengan apa yang dibayar.